Jangan sampai terlewatkan link live streaming Bali United versus Barito Putra, prediksi masing-masing tim. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Bali United dan Barito Putra akan bersua pada lanjutan Liga 1 2021-2022 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar. Perombakan yang dilakukan masing-masing tim pada jendela transfer paruh musim akan mendapat ujian melalui laga ini. Bali United telah mendatangkan 4 pemain baru, yakni Rifat Braga, Irfan Jaya, Eki Taufik, Abdul Lestaluhu, Ahmad Agung. Meski mendatangkan banyak pemain baru, kreator Bali United tak bisa menggaransikan bakal menurunkan seluruh pilar anyarnya. Pemain baru kami sudah datang di latihan, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan main atau tidak, kata Yogi. Semua tergantung di latihan. Ketika latihan bisa ikuti taktik dalam kondisi fisik bugar, itu yang akan kami pasang. Di kubu lawan, Barito Putra juga tak kalah aktif menggait pemain baru. Tercatat Laskar Antasari telah mengumumkan kedatangan Rafael Mantimo, Rafael Silva, Kim Jing Sun, Kurniawan Kartika Aji, dan beberapa pemain lainnya. Barito Putra juga diasuh oleh pelatih anyar yang sukses membawa Rans Cilegon FC ke promosi Liga 1, Rahmat Dermawan. Sebaliknya, Bali United justru kehilangan pelatih kepala setelah Stefano Juragan harus absen karena mengambil kursi lisensi kepelatihan. Pada pertemuan putaran pertama lalu, Bali United mampu menaklukkan Barito Putra dengan skor tipis 2-1. Jadi, menurut kalian, mana yang lebih diunggulkan, Barito Putra atau Bali United?